Saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur mudik arteri Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Minggu dini hari. 3 orang meninggal dunia. Truk pengangkut minyak kelapa terguling di jalur mudik Cipatat. Kecelakaan disebabkan sang sopir truk minyak tidak dapat mengendalikan kendaraan. Diduga rem tidak berfungsi dengan baik. 3 orang pengendara yakni bapak, ibu, dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini juga mengakibatkan kemacetan panjang karena tumpahan minyak kelapa ke badan jalan. Kami menganalisa bahwa fungsi rem tidak berfungsi.